berhasil akan lanjut untuk masuk ke permainan Devil Domain. Kamu harus menemukan pintu keluarnya. Jika kamu salah pintu, kamu akan ketemu dengan Algojo dan kamu akan nyebur dan gagal. Yes, Cap. Pejuang-pejuang kita harus lebih sigap lagi. Harus sigap dan pasang kuping banget ya, Cap ya? Iya, pejuang. Mereka harus lebih cepat. Okay, karena Algojo mulai bermain cepat kali ini. Pejuang! Buat kalian yang ada di rumah, doakan saya. Mas Agung memang punya mental yang baik dan tujuan hidup yang baik. Terlihat dari langkahnya yang begitu percaya diri dan keyakinannya dalam membuka pintu. Kamu membawa berkah, Mas. Selamat ya. Ya, pejuang 32. Namanya siapa? Nama saya Agung. Agung, umur berapa? 17 tahun. 17? Tapi mukanya kayak 37. Oh ya, sebentar, ini apa? Kok pakai ini apa nih? Ini Ultraman. Ultraman? Memang lu tuh? Ultraman. Oh, kamu suka? Kamu bukan Ultraman? Bukan. Tapi di dalam tadi itu banyak pintu, gimana? Tantangannya seru nggak nih? Serem nggak? Wah, seru banget. Oke, kita berjuang nomor 32. Semoga kamu bisa lolos terus. Tunjukkan kekuatan Ultraman kamu kepada Raja Takeshi, oke? Okay? Siap. Kalau gitu, kasih dong jurus mautnya kamu. 1, 2, 3. Semangat! Bagi warga semuanya, dukung saya ya. Mengalahkan semuanya. Ayo, Mas Dedep, dengerin perintah kapten ya. Sepertinya dia laki-laki yang pantang menyerah. Terlihat dari kesalahan yang memilih pintu, tapi ia masih bisa tenang dalam menyelamatkan dirinya. Laki-laki idaman. Juangannya masih banyak yang gak yakin sama kamu. Disuruh masuk malah nunggu-nunggu dulu. Ih, tapi nya kan... Briefing yang benar, Makaru. Gak ada alasan. Juang! Buat keluarga, Juliet, DBB Sovereign Diversion, doain aku ya. Mbak Zela, dia pakai baju warnanya hitam-hitam. Dia berbuka kan. Jangan berbuka gitu ya, Mbak. Kan ada aku di sini. Ayo, jangan takut sama Algojo-nya. Algojo gak gigit kok. Yang gigit itu semut. Habis, Mbak Zela manis sih. Mas Toro kayaknya emang lagi butuh pendamping nih. Dari tadi nyerempet penuh sama pembahasannya. Ah, gak juga. Tadi kayaknya belum selesai masak di rumah. Sampai-sampai sayuran dibawa ke obstacle ini. Iya, Mbak. Sampai sayur dibawa. Ayo, jangan ragu-ragu pilih pintunya. Ikuti saja perintah kapten ya, cantik. Lain kali aku bantu masak ya, Mbak. Biar selesainya cepat. Ketemu Algojo. Jangan panik. Kita Mbak Uli. Ya, kanan, kiri. Ya, 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 ya. Berhasil. Selamat Mbak Uli. Yeay, pejuang 62. Selamat mortalnya. Oh ya ampun. Kamu tadi hampir jatuh nih. Gimana sih kamu kok bisa sampai meloloskan dirinya? Dengan trik tertentu lah ya. Yang trik tertentu tapi kakinya begini-begini sih. Taktik itu mempan kepada Algojo. Jadi kamu pakai taktik itu terus sampai final ya. Kalau gitu sekali lagi tunjukkan semangat Anda. 1, 2, 3.